Langkawi, welcome Langkawi. Nah ini bus pesiar ini ya, yang jemput rame-rame kru gitu ya. Murah saja ya, kalian boleh bayangin dari airport ke pantai ini udah 20 ringgit saja. 26 Tanjung Baru, murah ya. Oke, jadi kalau kalian gak ada yang jemput apa, kalian boleh menggunakan taksi di airport ini. Ya, Assalamualaikum. Nah ini taksi dia. Cuti-cuti Langkawi. Ah, cuti-cuti ya. Langkawi, oke. Okay. Ya. Gimana ini? Sudah okay. Sudah mulai ramai Langkawi? Ah, ramai, sudah ramai. Oke, Pak ya? Oke. Yuk, siap. Nah, itu ramai-ramai orang Langkawi. Bang, Assalamualaikum. Semangat ya. Ini buat bersih-bersih lah ya. Ah, bersih-bersih. Bersih-bersih. Banyak botol ya? Ah, betul banyak. Ini kita boleh jual ini. Betul ya? Boleh, memang lah boleh jual. Iya kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bandara Langkawi, Malaysia. Kenapa aku di sini pagi-pagi? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi, apa-apa benda? Jom, kita lihat suasana Bandara Langkawi 2022. Ini perlu kalian tahu, orang Indonesia atau orang Malaysia yang enggak pernah ke Langkawi, kalian mau lihat suasana bandaranya, saya akan bawa kalian masuk dulu ya. Kita mulai dari depan sini. Oh, banyak travel. Beginilah suasana di Bandara Langkawi. Perlu kalian tahu ya, di bandara ini nggak ada bus. Di Langkawi nggak ada bus macam Trans Langkawi atau apa ya. Di sini semua travel. Tuh, mobil-mobil travel. Mobil jemputan, pelepasan satu. Dan di Langkawi itu banyak kali yang namanya mobil Avanza. Nih, mobil Avanza. Selama aku di Langkawi itu banyak aku lihat mobil-mobil Avanza ya. Jadi kalau ke Langkawi itu usahakan pakai travel atau orang yang akan jemput kalian, sebab di sini nggak ada namanya bus, yang ada cuma taksi kayak gini. Ini pun taksinya taksi lama ya, bukan taksi baru, taksi Nissan. Ada juga sih taksi lama, ada juga taksi baru tapi nggak kelihatan. Tuh rame tuh, pintu satu. Oke, kita lanjut dulu ke perlepasan pintu 2. Jom, kita masuk dulu. Sebelum kita masuk, kita scan dulu barcode kita. Ini peduli lindungi ya. Kalian boleh lihat tinggal check-in katanya. Nah, check-in. Tuh. Kembali. Udah, langsung boleh masuk. Oke, sekarang kita masuk dulu. Oh, ada suhu dia ya. Tiga, enam, tujuh. Oke. Oke, sekarang kita udah masuk. Jadi, seperti bandara-bandara lainnya, di sini ada penerbangan kemana aja ya. Oh, Kota Baru, Kuala Lumpur, Subang. Ada pula yang ke Subang ya. Besok kita cek dulu lah ya. Kuala Lumpur, Subang. Berapa jam ya ke Subang ya? Jam 11. Oh, dia puter-puter lah ya. Oke, jadi apa aja yang ada di bandara ini? Ya, ada tempat. Kita mulai dari sini dulu. Ada tempat makan kayaknya di sebelah sana ya. Oh ya,
Di sebelah sana ada tempat makan. Ada tempat jual air. Kalau mau minum. Air Asia. Jadi kalau mau boarding pass itu kayaknya dia langsung ke sini ya, dia boarding passnya. Wow, luas nih. Welcome to Langkawi. Ini Kak, ini tempat check-in ya? Iya. Oke, jadi di Bandara Langkawi ini counter check-in-nya enggak ada? Counter check-in ada. Ada ya? Counter check-in di dalam. Oh, di dalam. Oh, ini self service. Ya. Kalau enggak mau ke sana boleh di sini ya? Iya. Oke, kalau kalian pintar digital kalian boleh check-in sendiri di sini. Tapi kalau kalian nggak pandai macam kita orang kampung, kita boleh ke counter. Ya kak ya? Iya. Iya betul. Oke, suasananya bagus. Nah macam kakak-kakak kita ini, cekan dulu. Tuh di dalam ya. Jom kita sini dulu sedikit. Rame ya, penumpangnya rame bro. Jadi fasilitas apa aja yang disediakan di sini? Cuma kita lihat dulu, di depan sana ada toilet. Nah di situ tempat check-innya ya. Check-in AirAsia, luas pula ya. Oke, sekarang saya sudah sampai di depan Plaza Premium Lodge. Nah, pelepasan dalam negeri, bilik kos pelepasan antar bangsa. Di sana kalau mau pergi ke Singapura, Indonesia, dia pelepasan di sebelah sana ya. Wah, bagus lah. Di sini ada toilet. Dan ada air gratis kalau kalian mau minum, ada air gratis. Plaza Premium. Jom kita geser sedikit di sini. Ini mumpung saya masih di Langkawi ya, jadi saya buatkan video ini biar kalian tahu suasana bandara di Langkawi ini. Dan buat orang buat rakyat Malaysia atau Indonesia yang belum pernah ke Langkawi, kalian boleh lihat video ini ya. Langkawi. Ada channel. Di mana tempat makan-makannya ya di sini? Dior. Nah ini tempat kedatangan ya. Sini. Langkawi, welcome Langkawi. Welcome Langkawi. Dekorasi seni arca pasir. Selamat datang ke Pulau Langkawi. Wow, kenapa dia ada burung macam ini? Kita pun nggak tahu ya. Nah, kalau dia tamu baru datang, dia akan disambut macam ini ya. Ini adalah ketibaan Air Pulse. Nanti saudara kita akan datang di sini. Okay,
Oke, nanti kalau orang-orang datang dari Singapura, Indonesia, luar negeri, dia akan ditunggu kayak gini ya, macam saya kemarin. Nah, jadi kalau ke Langkawi usahakan pakai travel atau bubble fast, oke? Dan kalau kalian boring apa, jangan khawatir. Di sini ada kursi yang super wow ya, wow. Oh, kayaknya kita bayar nih, baru boleh untuk duduk di kursi ini bayar ya. Assalamualaikum. Semangat. Oh, di atas ada apa ya di atas? Office. Oh, office aja. Oh. Oke, jadi kita tunggu kawan kita datang dulu. Ini cobaan Kuala Lumpur Orkin. Kita boleh lihat Penang. Wah, oh, ada ke Penang ya? Penang ada ya, Kuala Lumpur, Subang, Johor Bahru, Kuala Lumpur. Jam 11 gitu ya. Oke lah, kita tinggalkan dulu. Nah, beginilah suasana di Bandara Bandara Langkawi, Malaysia. Oke, di sini ada ATM. Bagi kalian yang mau menggunakan ATM, di sini ada ATM CIMB Bank, My Bank, dan ATM Ambang. Ameng. Ini ada bank apa pula nih? Maps. Oh, bukan bank ya ini. Ini adalah ATM saja. RHB, bacanya RHSB. Macam mana sih? Saya kurang paham. Jadi kalau kalian ada masalah apa, kalian boleh lapor ke polis Pondok Bit Polisi. Oke, lanjut. Sini ada apa? Nah, tempat, nah nggak tahu tempat apa. Nah, tempat kalian beli kad kalau baru datang dari Malas, kalau baru datang melancong, kalau kalian mau beli kad langsung silakan beli kad di sini ya. Tuh, hebat lah, tersedia. Tapi makan-makannya di mana ya? Restoran gitu kan? Oh, kayaknya di sini nih. Oke, jangan khawatir, di sebelah sini ada tempat makan gitu ya. Nah, ini restoran. Kalian boleh coba restoran ini. Taksi mengambil penumpang pick up. Nah, ini ada juga. Bagus lah suasananya. Ini macam kafe. Halo bos, balik ya? Oke, okay, di sini ada Haryanka Baby View. Jadi kalau di sini kalian boleh shopping dulu atau pergi ke restoran sebelah sana sebelum kalian keluar ya. Ada tempat shopping, ada tempat beli parfum. Tapi aku lihat tempat beli parfum aja gitu ya. Tapi kalau baju-baju kayaknya di luar sana. Besok-besok kita akan cari mallnya lah. Oke, sekarang saya mau keluar dulu. Ya, beginilah suasana Bandara Internasional Langkawi, Malaysia. Udah jual ini. Jom, kita keluar dulu. Wow. Ada polisi. Sini ada polisi ya. Oke, jadi perlu kalian tahu di sini nggak ada bus ya. Oh, ada bus ini. Bus persiar ya, bus persiar kalau di sini. Oke, pas kalian sampai di Langkawi, di sini ada tulisan Welcome to Langkawi.
Tuh, welcome to Langkawi. Sini ada tulisan welcome to Langkawi. Oh, enggak ada. Cakap welcome to Langkawi. Selamat datang aja ya. Selamat datang Langkawi. Oke, jadi sangat luas ya. Kita boleh lihat dia punya parkiran luas banget. Jadi saya putar balik dulu. Oh, ini ada bus. Nah, ini bus pesiar ini ya, yang jemput rame-rame kru gitu ya. Keren lah. Oke, jadi saya kembali dulu melihat suasana ini ya. Bagus. Di sebelah sana ada parkiran banyak. Nah, sebelah sini ada taksi gitu ya. Ada bus. Ini taksi. Kalau kalian mau naik taksi, ada taksi. Tapi ini taksinya macam taksi-taksi lama ya. Tapi jangan khawatir, ini Nissan dia pakai ini. Taksi Nissan. Di sini banyak polis. Tapi nggak apa-apa ya, terus lagi kalian aman ya, aman. Nah. Oke, kalau kalian baru sampai ke Langkawi, kalau nggak ada taksi, kalian boleh naik taksi di sini ya, Ci ya. Berapa ini? Airport Pantai Cenang Rp20. Airport Pantai Tengah Rp24. Murah saja ya. Kalian boleh bayangin dari airport ke pantai ini udah Rp20 saja. 26 Tanjung Baru, murah ya. Oke. Jadi kalau kalian nggak ada yang jemput apa, kalian boleh menggunakan taksi di airport ini. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini taksi dia. Jom kita lanjut dulu. Cuti-cuti Langkawi. Ah, cuti-cuti ya. Langkawi. Oke. Okay. Ya. Gimana ini? Sudah okay. Sudah mulai ramai Langkawi? Ah, ramai, sudah ramai. Oke, Pak ya? Oke, okay, okay. Yuk, siap. Nah, itu ramai-ramai orang Langkawi ya. Orang Langkawi ramai-ramai, Bro. Sekarang saya sudah sampai di ujung. Mana pula? Halo? Mana bang? Ayo, dah. Oke, oke. Oke, perlepasan pintu satu. Ini kalau ada mobil ini dijual di Batam, saya mau ya, kemarin, tapi nggak ada ya. Avanza. Jadi kita jalan sedikit dulu ke sini. Banyak Avanza di sini ya. Oh, ini Terios kalau di kampung. Di Batam Terios, kalau di sini namanya Arus. Oh, GrabCar juga boleh masuk di sini ya. Dia parkir langsung GrabCar di sini. Mana pula dia? Avanza. Panas. Oke, jadi beginilah suasana Bandara Langkawi Malaysia 2022 ya. So, sekarang saya mau keluar dulu. Bang, Assalamualaikum. Semangat ya. Ini buat bersih-bersih lah ya. Bersih-bersih. Banyak botolnya. Ah, betul banyak. Ini kita boleh jual ini. Betul ya? Boleh, memanglah boleh jual. Iya kan? Hmm. Oke lah, Bang. Assalamualaikum. Salam. Oke, jadi kita lanjut dulu. Luas pula bandara ini. Saya jalan ke sini dulu, saya mau lihat suasana di depan ya. Selamat datang.
Okay, jadi beginilah suasana Bandara Langkawi Malaysia. Buat kalian yang nggak pernah kesini, silakan datang lihat di sini ya. Jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.